Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menurunkan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Salam dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini saya berada di kota Sungguh Minasa, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Dan jalan ini merupakan jalan utama di Kabupaten Goa, dan baru saja saya melewati gerbang batas Kota Makassar dan batas Kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Alhamdulillah, kondisi lalu lintas lancar, masih agak sunyi, dan ini di traffic light Jalan Sultan Hasanuddin pertigaan dengan Jalan Tua Manurung. Kalau belok kiri ini ke kantor bupati. Sahabat sekalian, saya terus untuk tetap berada di Jalan Sultan Alauddin. Ini di sebelah kanan saya kantor Kodim Kabupaten Goa. Alhamdulillah, sahabat sekalian, suasana pagi hari masih cerah. Semoga sahabat sekalian juga tetap cerah ceria, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya. Dan sahabat yang lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh. Sahabat sekalian, ini saya sudah di jalan di Malum Basang, ini menuju masih tetap di jalan Malum Basang. Ini kalau belok kiri juga menuju ke Jalan Mesir Raya, Jalan Mesir Raya, Kota Sungguh Minasa. Sahabat sekalian, kita terus melewati jalur utama, jalur yang menghubungkan Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba. Sahabat sekalian, ini kalau sudah di jalan di Malum Basang ini jalannya hanya satu arah, yaitu arah ke selatan. Dan untuk arah utara melewati jalur di sebelah kanan. Sahabat sekalian, di samping kanan saya ini adalah Istana Balalompoa, dilihat dari belakang. Sahabat sekalian, ini saya sudah di Jalan Usman Salengke, masih terusan dari Jalan Sultan Alauddin tadi, Sultan Nasaruddin, kemudian di Malum Basang, dan sekarang Jalan Usman Salengke. Tadi ini ada pertigaan, belok kiri itu ke Malino, Sinjai. Ini saya masih di Jalan Poros,
ke arah selatan. Dan sahabat sekalian, ini kembali masuk ke jalur satu arah. Dan di sebelah kiri saya ini pasar sentral kota Sungguh Minasa. Sahabat sekalian, kita sudah di depan jembatan kembar kota Sungguh Minasa. Disebut kembar karena ada juga di sebelah kanannya untuk arah yang dari selatan itu di sebelah kanan. Namun sebenarnya nama jembatan ini yang terdaftar di daftar jembatan adalah Jembatan Teteh Batu. Karena nama kampung ini atau wilayah ini namanya Teteh Batu, Kota Sungguh Minasa. Kemungkinan dinamakan Teteh Batu atau Jalan Batu karena daerah ini memang daerah batu, termasuk di bawah dasar sungai ini adalah batu. Sahabat sekalian, ini sudah pertemuan dengan arah yang sebelah dari selatan ke utara. Dan ini sudah masuk jalan poros batas Kabupaten Takalar, batas Kota Sungguh Minasa. Dan ini masih masuk wilayah Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa. Sahabat sekalian, dan depan ini sudah mulai masuk wilayah Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Sahabat sekalian, jalur ruas jalan batas Kabupaten Takalar, batas Kota Sungguh Minasa ini menghubungkan Kota Sungguh Minasa dan Kota Takalar di Kabupaten Takalar. Sahabat sekalian, atas perkenan dan segala dukungannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan suatu kebaikan yang lebih besar. Sahabat sekalian, dan di akhir video ini saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kiranya sahabat sekalian dapat memaklumi. Sahabat sekalian, ini saya sudah masuk daerah Palangga. Dan jalannya di sini lumayan lebar. Dan masih merupakan jalan nasional di mana ciri khasnya atau tanda dari jalan nasional. Salah satunya adalah garis tengah pemisah antar arah berwarna kuning. Sahabat sekalian, dari Palangga, Kabupaten Goa, saya akhiri video ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.